Halo, selamat datang di my channel. Kali ini saya bahas tentang mobil Hot Wheels, yaitu Mod World. Mod World diproduksi pada tahun 2019 sampai sekarang, disainnya oleh Dmitry Shakhmatov, overseas yaitu Factory Fresh, dan nama yaitu FEAB61. Mod World adalah generasi selanjutnya dari Hot World, lahir 2018 dan tepat L Sekudo CA, dan disainnya oleh Hot Wheels. Mod World memadukan yang terbaik dari yang lama dan yang baru. Hot Rod yang diperbaiki ini memiliki tampilan klasik, V6 yang bertenaga, dan sistem RAM yang besar. Jendela melingkar memberi anda pemandangan 360 derajat ke seluruh dunia saat berlalu lalang. Sekarang, bagian Mod Rod tersebut di bagian mobil warna biru, desain Finley Hot Wheels 55 tahun, dan ada yang bentuk logo Treasure Hunt. Bentuk strip bergas warna putih, badannya ada mesin dan digabung knalpot yang begitu keren. Dan di bawah ada tulisan Mod World, logo Hot Wheels, kode R48, 1186NJ1NL, 2019 Mattel, dan buatan di Malaysia. Nomornya sama yang ada di tempat tersebut. Statistik Mod World tersebut kecepatan 59%, akselerasi 60%, dan handling 60%. Sekarang, tes roda Mod World tersebut. Hot Rod gak jauh berbeda dari biasanya. Karena itu ada generasi selanjutnya dari Hot Rod. Seperti diketahui memiliki mesin ayam sempurna, bahkan juga yang menaik dari segi performa cukup memuaskan. Mampu bersaing menalahkan balapan-balapan yang cukup mengerikan si Hot Rod ini. Video ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika suka di video ini, klik like, komen di bawah, share bila dibagikan di video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.